Halo guys, hari ini bagusnya makan yang sana guys. Pas juga aku lagi lapar. Di sini aku coba ayam ini aku tangkap. Sini kau. Jadi di sini aku modus dulu ngasih makan ini ayam. Nah, jadi untuk nangkap ayam gaya seperti ini. Pas aku tangkap ayamnya terbang guys. Mungkin ayam ini sudah tahu niatku. Jadi aku punya ide, aku mau jerat ini ayam guys. Aku pasang jaratnya di sini. Nantinya di tengah ini aku kasih makanan, guys, supaya ayamnya tertarik. Nah, ini aku dapat. Ternyata aku dapat ayam ini. Wih, mantap. Ternyata jaratku kena sasaran, guys. Wih, kelihatannya ini enak. Jadi ayam ini aku kurung di kandang ini dulu. Setelah aku kurung, aku ke sawah guys. Aku lihat dari pikiran ayam ini cari jalan keluar. Nah sekarang aku ada di sawah guys. Aku cari rica. Kalau rasanya tidak pedis, rasanya tidak menantang, dan tidak enak juga. Jadi aku sekarang berada di Desa Posona, Kecamatan Kesimbar, Kabupaten Parigi Mautong. Untuk rempah-rempahnya sederhana saja guys. Aku pakai lemon, rica, garam. Sekarang langsung aja aku dirikan tenda. Jadi sekarang aku ada di pantai guys. Perahuku sana sudah lama tidak aku pakai. Karena di desaku ini sudah beberapa hari ini ombaknya kencang banget guys. Langsung aja bulu-bulunya aku buka. Ini sisa dipotong aja. Jadi setelah aku keluarkan usus ayam ini, aku cuci ayamnya di laut. Ini ombaknya besar banget guys, sampai aku lompat-lompat gitu. Supaya rasa ayamnya lebih mantap, aku taruh masako. Wih, mantap, kelihatannya ini enak guys. Aku taruh lemon supaya bau amisnya hilang. Setelah itu aku nyalakan api. Jadi aku sisa nunggu gunupunya jadi bara. Membutuhkan waktu 1 abad lamanya guys. Jadi sekarang 1 abadnya sudah berlalu. Langsung aja ikan ini aku bakar. Maksudnya daging ini aku bakar guys. Walaupun teman nuknya nendei, tapi aku cukup sendiri. Ada yang tahu itu bahasa apa? Jadi gini artinya, walaupun ayam itu kecil, tapi aku cukup sendiri, guys. Jadi aku haluskan rica dulu, guys, supaya rasanya enak. Aku tambahkan masako dan garam. Sisa aku tumbuk, guys. Salah. Maksudnya, guys. Asam urat. Jadi gitu, guys. Kalau aku lagi lapar, aku nggak fokus bicara. Wih, mantap, ini sepertinya sudah matang guys. Supaya rasanya lebih mantap, aku oleskan rica. Apalagi rica ini masih hijau guys. Belum makan lidahku sudah keluar. Bleh. Itu tandanya perutku tidak ada isinya guys. Tandanya lapar. Dan ini dia guys, makanan sederhana tapi enak. Di sini aku langsung makan guys. Kameramen aku nggak ajak. Belum lama aku makan, lalatnya ikut makan juga guys.
Walaupun di sini aku banyak makan arangnya, tapi rasa arangnya kayak kayu. Walaupun rasa kayak kayu, tapi rasa daging juga. Jadi belum lama aku makan, kameramenku sama temanku satu langsung serbu. Jadi buat yang nonton, fokus aja ke jaket hitam. Jangan lupa fokus ke jaket abu-abu ini. Belum lama temanku satu teriak mendesah. Jadi kameramenku ini fokus makan. Dia bilang dia sudah 5 hari tidak makan, guys.